بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. حاضرين جماعة مسجد الأمن Mapolda Jabar yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Sudah cukup. Pada waktu yang sangat singkat ini, kurang dari setengah jam, saya bingung apa yang harus saya sampaikan. Karena stok materi ini disiapkan untuk 2 jam. Tapi sekedar kata orang Sunda mah pang bibita, iming-iming daya tarik agar kita termotivasi dan memiliki semangat besar untuk menghadiri majelis-majelis pengajian seperti ini, ingin saya sampaikan sebuah hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menjelaskan apa yang akan terjadi, yang akan teralami oleh orang yang datang ke masjid, kemudian duduk, kemudian mendengarkan penjelasan ilmu, apa yang akan terjadi di luar pengetahuan mereka. Yang terjadi salah satunya adalah dijelaskan dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan yattabi'una majalis dzikr fa idza wajadu fi majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang kerjanya muter-muter, terbang ke sana kemari sekedar untuk mencari majlis-majlis dzikir. Apabila mereka menemukan satu majlis yang di dalamnya ada zikir, mereka pun turun dan duduk bersama-sama orang-orang tersebut. Jadi yang hadir di sini tidak sekedar manusia. Ada para malaikat. Jumlahnya berapa? Tak terhitung saking banyaknya. Coba perhatikan kalimat berikutnya dari hadis tadi, wa haffa ba'dhum ba'd bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Lalu mereka turun bertumpuk-tumpuk, kata orang Sunda mah papunggu-punggu, di atas sayap-sayap mereka sampai memenuhi antara tempat itu sampai ke langit dunia, langit yang terdekat. Para ulama ketika menjelaskan hal ini seperti yang dituturkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, hadis ini menunjukkan sangat banyaknya para malaikat yang hadir dalam satu majlis ilmu. Dan ilmu itu sebaik-baik zikir. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyatakan, afdhalu dzikri al-ilmu wa afdalu majalis dzikr majlis ilm. Seutama-utama dzikir adalah ilmu, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Karena makna dzikir ingat kepada Allah SWT. Dan hal yang paling mengingatkan manusia kepada Allah adalah ilmu. Maka seutama-utama dzikir adalah belajar dan mengajarkan ilmu. Dan seutama-utama majlis dzikir adalah majlis ilmu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Fa idza tafarraqu araju wa su'adu ila sama. Setelah majlis tersebut selesai, bubar, maka para malaikat naik ke atas langit. Qal fa yas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat. Allah bertanya bukan berarti tidak tahu. Allah lebih tahu. Tapi pertanyaan Allah kepada para malaikat ini
beserta dialognya yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita untuk menjelaskan apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Berkata, bertanya Allah, min aina jitum, dari mana kalian? Fayaqulun, para malaikat menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil arad yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Kami datang dari hamba-hambamu di muka bumi. Mereka bertasbih kepadamu, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan meminta kepadamu. Allah bertanya lagi, wa madza yas'alunani, apa yang mereka minta kepadaku? Qalu, para malaikat menjawab, yas'aluna jannataka, mereka meminta surgamu ya Allah. Yang dimaksud mereka meminta surgamu bukan selama hadir dalam majlis ilmu itu mereka berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga. Enggak boleh, karena lagi apa? Lagi mendengar pedaran ilmu. Ketika mendengar pedaran ilmu, enggak boleh zikir dengan lisan. Termasuk enggak boleh berdoa, nanti pedarannya percuma, enggak didengar. Oleh karena itu, para ulama, di antara Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyatakan, ketika duduk di majlis ilmu, setiap yang hadir wajib berzikir dengan telinga. Beliau menyatakan, ya, adzikru bil ainain al buka min khasyatillah, wadzikru bil udhunain al isgha ila kalamillah, wadzikru bil yad al iqta bis sadaqati wal infaq. Zikir tidak hanya dengan lisan, zikir dengan seluruh anggota badan, zikir dengan kedua mata adalah menangis karena takut kepada Allah. Zikir dengan kedua telinga adalah mendengarkan pedaran dari ayat-ayat Allah. Zikir dengan kedua tangan memberi infak dan sedekah. Wa dzikru birrijli ayyamshi ila amakinit thayyibah. Zikir dengan kedua kaki adalah berjalan ke tempat-tempat yang baik yang mengandung nilai ibadah. Oleh karena itu, ketika duduk dalam majelis ilmu, berzikirlah dengan telinga, berzikirlah dengan mendengarkan apa yang diuraikan di dalam majelis ilmu itu. Ketika duduk di majelis ilmu lalu berzikir dengan lisan, maka pertama mengganggu, yang kedua pedaran ilmu itu menjadi percuma. Oleh karena itu, ketika seseorang duduk di majelis ilmu, kata Imam Ibnu Qayyim, pada hakikatnya dengan duduk dan mendengarkannya, perbuatan itu sudah mengisyaratkan dia minta surga kepada Allah. Inilah yang disebut dengan doa ibadah. Para ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim menyatakan, doa itu ada dua. Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah artinya doa yang berupa permintaan secara lisan. Masalah itu meminta dengan menyatakan, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah berikan saya kesehatan, ya Allah sembuhkan saya dari penyakit. Itu doa masalah, doa yang berisi permintaan secara lisan. Yang kedua, doa ibadah, doa dengan bahasa tubuh, dengan melakukan ibadah. Walaupun mulutnya tidak meminta. Bila seseorang melakukan saum dari fajar sampai maghrib, dia menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan semua yang membatalkan. Dengan saumnya pada hakikatnya dia berdoa kepada Allah. Berdoa minta apa? Minta ampunan, minta pahala,
minta diijabahnya semua doa, karena itu yang Allah janjikan kepada orang yang saum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang saum Ramadan karena iman dan ikhlas, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tanpa meminta ampunan, ya Allah ampuni dosa saya, tanpa gitu dengan saum otomatis dapat ampunan. Maka saum berarti berdoa minta ampunan kepada Allah walaupun mulutnya tertutup. Nabi SAW menyatakan, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu lah ba'adallahu bainahu wa bainar kama bainas sama'i wal ard. Siapa orang yang saum sehari saja, baik wajib ataupun sunnah, Allah akan jauhkan antara dia dengan api neraka seperti jauhnya langit dan bumi. Dia akan diselamatkan dari api neraka dengan saumnya. Oleh karena itu, tanpa berucap, ya Allah jauhkan saya dari api neraka, dengan saumnya dia sudah berdoa. Ini yang disebut dengan doa ibadah. Seorang sahabat namanya Imran bin Husain datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaika bisyam la mithla lahu. Kalau begitu kamu harus saum, karena saum itu ibadah yang tiada tandingnya. Hadis ini mengisyaratkan saum bisa memasukkan orang ke dalam surga. Oleh karena itu, kalau seseorang saum walaupun mulutnya tertutup tidak berdoa secara lisan, tapi saumnya sudah mengisyaratkan minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan doa ibadah. Doa dengan bahasa tubuh, doa dengan amalan. Termasuk seseorang yang hadir dalam majelis ilmu, mulutnya tertutup, tidak minta apapun secara lisan, tapi kehadirannya dalam majelis ilmu meminta banyak hal. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Coba perhatikan hadis ini. Wa yas'alunaka ya Rabbi. Kata para malaikat, orang yang hadir di majlis tadi itu meminta kepada engkau, ya Allah. Kata Allah, apa yang mereka minta dari aku? Mereka minta surgamu. Hal ro'au jannati. Apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab, belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat surgaku? Oh, pasti mereka akan lebih sungguh-sungguh. Lalu para malaikat berkata lagi, wa yastajirunaka, mereka pun minta perlindungan kepada engkau, ya Allah. Allah bertanya, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dijawab, min narika ya Rabbi, minta perlindungan dari nerakamu, ya Allah. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Kita kan belum. Cuma pernah mendengar berita tentang neraka dalam Al-Quran dan hadis yang kita baca, yang dibeberkan oleh para ulama, oleh para da'i. Baru dengarnya aja sudah mengerikan. Apalagi lihat. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Kalau sudah melihat gimana? Pasti akan lebih bersungguh-sungguh lagi. Wa yastaghfirunaka. Mereka pun, ya Allah, minta ampunan kepadamu. Hadirnya seseorang di majelis ilmu mengisyaratkan dengan bahasa tubuhnya, dengan kehadirannya, mereka minta ampunan. Apa kata Allah SWT? Qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Perhatikan oleh kalian, kata Allah, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan dariku, kepadaku dari hal itu. Allah akan berikan apa yang kita minta dengan hadirnya kita ke sini, yaitu surga.
Allah akan berikan perlindungan kepada mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan kepada Allah dari hal itu, yaitu dari neraka. Minta ampunan dikasih, surga dikasih, diberikan perlindungan dari api neraka. Lalu kata para malaikat, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahu. Ya Allah, sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada seorang hamba yang khata itu ahli maksiat. Bukan khati, tapi khata dalam bahasa Arab. Khati disebutnya isim fa'il, orang yang bersalah. Tapi sekali dua kali. Kalau salahnya terus-terusan disebut khata. Disebutnya dalam bahasa Arab sighat mubalagh. Kata yang menunjukkan seringnya perbuatan itu dilakukan. Kata orang Sunda mah, tunggul dirurut, catang dirumpakeun, da ieu mah di Mapolda Jabarnya. Pasti banyak yang paham bahasa Sunda. Mungkin ada yang dari luar, mungkin tanya artinya ke sana. Ya Allah, di kalangan mereka ada orang hamba yang khata, ahli maksiat. Innama marra fajalasa masuk. Dia cuma lewat, enggak niat hadir di majelis pengajian, cuma lewat lalu lihat ikut duduk bersama-sama mereka. Jadi dari rumah enggak niat ngaji. Terpaksa aja atau ada keperluan atau mungkin kata orang Sunda mah ngiuhan. Duh aya nu ngariung ya ikut ngiuhan. Bagaimana tuh? Apakah orang seperti itu juga dapat? Allahu azza wa jalla berfirman, walahu ghafartu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Aku ampuni juga dosa orang itu. Orang yang hadir itu adalah orang-orang yang siapa saja yang bergaul dekat dengan mereka, orang itu tidak akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab syarah Sahih Muslim. Kata beliau, fata'ammal ayuhal qari'ul karim hadal fadlal azim alladhi a'tahu Allah man hadara hilaqal ilam fahris an takuna mimman nalah. Kata Imam An-Nawawi, perhatikan wahai para pembaca yang budiman keutamaan agung yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang selalu hadir dalam majelis ilmu. Dia dapat ampunan, dia dapat surga, dia dapat perlindungan dari api neraka. Bahkan para malaikat yang hadir di dalam majelis ilmu tersebut memintakan ampunan dan rahmat kepada semua yang hadir. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Abu Umamah, "Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ahaduhuma 'alim wal akhar 'abid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Umamah Al-Bahili, ada dua orang yang dipertanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua orang, mana yang lebih utama di antara dua orang ini? Satu alim, satu abid. Alim di sini alim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Alim maksudnya orang berilmu. Abid artinya ahli ibadah. Satu ahli ilmu, satu ahli ibadah. Apa bedanya? Ahli ilmu, ilmunya mendalam, tapi ibadahnya pas-pasan. Dia hanya cukup yang wajib, tapi yang sunnah ditinggalkan. Dan itu tidak dosa. Adapun abid, dia tidak hanya yang fardu tapi yang sunnah pun dilakukan. Kata orang Sunda mah, fardu kalaku, sunnah kalam. Ya, tapi ilmunya minim. Mana yang lebih utama? Dijawab oleh Nabi SAW, fadlul alimi alal abid ka fadli ala adanakum. Wa fi riwayatin ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu
seperti keutamaan diriku dibanding orang terendah di antara kalian. Atau dalam riwayat lain, seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Lalu beliau melanjutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai-sampai semut-semut yang ada di sarangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan dan belajar ilmu. Orang yang belajar dan mengajar dapat solawat dari Allah, para malaikat, seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Apa makna solawat Allah? Apa makna solawat para malaikat dan yang lainnya? Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, menukil atau mengutip penjelasan Al-Imam Abul Aliyah ketika menerangkan makna salawat Allah. Beliau menyatakan, salatullahi ala abdi sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba, maknanya pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Allah memuji dia di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Dan pujian Allah kepada orang itu menunjukkan orang itu telah melakukan prestasi yang hebat. Kalau enggak hebat, enggak akan dipuji. Ini menunjukkan belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Ini amalan yang agung, sampai Allah pun memuji. Memujinya di hadapan para malaikat lagi. Adapun makna solawat para malaikat kepada hamba adalah istighfar mereka dan tarahum mereka kepada hamba tersebut. Selama ngaji, malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati. Selama ngaji, kehadiran para malaikat salah satunya untuk mendoakan ampunan dan rahmat. Bayangkan, malaikat jumlahnya tak terhitung, penghuni langit dan bumi, ditambah dengan binatang, semut, ikan-ikan yang jumlahnya tidak terhitung saking banyaknya. Seluruhnya memintakan ampunan dan rahmat kepada orang yang sedang belajar dan mengajarkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Kira-kira doa mereka diijabah enggak? Pasti diijabah. Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis ini menyatakan kalau ada ayat dan hadis yang merangkan malaikat mendoakan seorang hamba mengisyaratkan pasti doa itu diijabah. Maka sadar atau tidak, terasa atau tidak, orang yang hadir dalam majelis ilmu karena dimintakan ampunan dan rahmat oleh seluruh makhluk di alam jagat raya ini, dosa-dosanya berguguran tanpa disadari. Selama duduk dosanya murudul terus, diampuni, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka makin sering kita hadir ke dalam majlis pengajian, makin banyak dosa-dosa yang gugur. Peperihan kata orang Sunda manya, orang teh tobat jarang, dosa terus-terusan. Boleh dikatakan tiada hari tanpa dosa. Tobatnya kapan? Jarang. Lebih sering dosa, lebih sering tobat, lebih sering dosa. Kalau begitu gimana dosa kita numpuk, padahal dosanya banyak sedangkan tobatnya sangat jarang. Kurangi itu dosa dengan sering-sering hadir ke majelis pengajian seperti ini. Maka tanpa kita rasa, tanpa kita sadari, dosa ini berguguran seiring dengan istighfar para malaikat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka kehadiran kita di sini luar biasa. Rahmat Allah turun, ampunan Allah turun, pahala Allah juga kepada kita menggelontor. Doa-doa kita selama di sini makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada para malaikat makhluk suci yang hadir di sini. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sanad yang sahih menyatakan
innal malaikata la tadau aznihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu Allah karena ridho terhadap orang-orang tersebut. Para malaikat yang biasanya terbang saat itu diletakkan sayapnya. Al-Imam Al-Khattabi ketika menjelaskan hadis ini menyatakan meletakkan sayap maknanya mereka an-nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiran. Mereka turun ke majlis-majlis ilmu dan saat itu tidaklah terbang seperti biasanya. Inilah yang saya sebut pangbibita tadi bagi orang-orang yang rajin hadir ke majlis pengajian. Maka sebelum bapak-bapak turun ke jalan, sebelum bertugas di mana saja, di lapangan, di kantor atau dimanapun, awali hari tugas kita semua dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah, dengan barokah Allah. Maka langkah-langkah kita selanjutnya akan selalu memperoleh bimbingan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekedar pangbibita tadi, mudah-mudahan ini memberikan support kepada bapak-bapak sekalian dan kepada kita semua untuk selalu hadir, sebab mudah-mudahan kajian kita di sini akan rutin. Kita akan ungkit-ungkit lagi pangbibita-pangbibita lainnya yang membuat kita ngiler untuk selalu hadir dalam majelis pengajian. Waktu yang saya miliki sangat terbatas sampai jam 9 karena mungkin bapak-bapak harus tugas, saya juga ada acara lain. Kita masih punya sisa waktu kira-kira 8 menit. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Boleh ngacung langsung ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak mau saya langsung tutup. Silakan. Silakan, Pak. Ada mic enggak? Silakan. Ya, silakan. Mengusap wajah. Iya. Pertama, salam, maksudnya salam setelah sholat ya. Salam setelah sholat dan berdoa mengangkat tangan merupakan pelaksanaan dari agama ini. Dan yang namanya pelaksanaan dari agama wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama yang bersumber dari Quran dan hadis. Agama ini bukan produk akal manusia, perasaan manusia, atau diambil dari adat dan budaya atau kebiasaan umumnya manusia. Agama ini wahyu, bukan budaya. Dan wahyu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita salam dari sholat, apakah disunnahkan atau disyariatkan mengusap wajah? Kita lihat apakah Nabi SAW seperti itu. Beliau menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan ternyata tidak didapati keterangan ayat apalagi ataupun hadis yang menjelaskan Nabi mengusap wajahnya seusai salam. Berkata para ulama di antaranya Iz bin Abdissalam. Beliau menyatakan ketika ditanya apakah harus mengusap wajah baik setelah salam ataupun setelah berdoa, beliau menyatakan la yaf'aluhu illa jahilun bisunnah. Ini kata beliau, bukan kata saya, kata para ulama ahli hadis. Tidak ada yang melakukan hal itu kecuali orang yang tidak tahu tentang sunnah. Oleh karena itu, karena tidak ada sunnah dari Nabi, para sahabat dan juga para ulama, maka tidak disunnahkan, tidak disyariatkan mengusap wajah. Adapun mengangkat kedua tangan ketika berdoa, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan itu termasuk salah satu di antara faktor penunjang dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Rasul SAW menyatakan,
innallaha yastahi ya idza yamuddal 'abdu yadayhi ayyaruddahuma khaibatain. Sesungguhnya Allah merasa malu. Merasa malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya ketika berdoa lalu oleh Allah ditolak, tidak dikabulkan. Allah malu. Makanya akan Allah kabulkan. Dan berdasarkan hadis itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim, mengangkat tangan ketika berdoa termasuk salah satu di antara faktor penunjang dikabulkannya doa. Apakah setelah itu diusapkan? Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan tidak, karena Nabi pun tidak mengusapkannya. Oleh karena itu, mana yang kita akan ikuti? Kebiasaan Nabi dalam beragama atau kebiasaan orang banyak? Tentu saja kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada 4 menit lagi. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan saya, dalam suatu pengajian, pas kita tadi melaksanakan pengajian, terus waktu sholat datang, apakah kita memperhentikan pengajian atau segera melaksanakan Assalamualaikum. Pengajiannya pada maghrib berarti ya. Hukum asal menunda sholat karena pengajian dibolehkan dan ada sunnahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah khutbah Jumat. Setelah selesai khutbah Jumat, terus sholat, seusai sholat, beliau memberikan pengajian lagi. Orang-orang masih berkumpul sampai waktu asar lewat. Sampai hampir maghrib. Orang-orang teriak, asar, asar, asar. Apa kata Ibn Abbas? Atu'allimunani anis sunnah. Apakah kalian akan mengajari aku tentang sunnah? Jadi disangkanya Ibnu Abbas melalaikan sholat secara sengaja demi pengajian. Lalu Ibnu Abbas menyatakan, sungguhnya Rasul SAW pernah berkhutbah pada hari Jumat. Selesai sholat Jumat, beliau kemudian memberikan pelajaran. Sampai asar terlewat, sampai hampir maghrib. Setelah menjelang maghrib, barulah mereka melakukan sholat asar. Setelah itu langsung menyambung ke sholat maghrib. Dari hadis ini para ulama menyatakan menunda sholat dalam rangka menyampaikan ilmu syar'i dibolehkan. Itu yang pertama. Ya. Padahal sholat asar adalah sholat yang tidak boleh ditunda-tunda sampai mengakhirkan hampir maghrib, tidak boleh. Ya. Apalagi kalau sholat isya. Sholat isya paling utama dilakukan hampir akhir. Akhirnya itu pertengahan malam. Jam 12 umpama. Itu akhir. Kalau lewat jam 12 sudah habis. Maka sebaiknya jam 10 atau jam 11. Sehingga pernah para sahabat adzan isya kemudian menunggu dan Nabi SAW tidak datang. Sampai para sahabat yang tertidur menjelang tengah malam barulah Nabi SAW datang. Lalu beliau berkata, laula an asyqa ala ummati. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, jam seginilah sholat isya bagusnya dilaksanakan. Tapi ada tabinya. Kalau itu memberatkan ya jangan dibiasakan. Umpamanya imam di masjid menyatakan kita isya jam 11 ya. Ternyata kosong cuma imam saja. Ya jangan. Umpamanya di masjid itu, ya di masjid itu diselenggarakan isya di awal waktu. Seusai sholat, seusai adzan langsung sholat isya. Kita lebih mengutamakan kewajiban sholat berjamaah daripada mengundurkan sholat isya.
mengundurkan sholat isya-nya afdol, lebih utama. Tapi berjamaah di masjid bersama imam wajib. Maka utamakan berjamaah daripada sholat sendirian nanti. Ini hukum asal. Cuma ada cumanya. Kalau ya hukum asal yang tadi boleh itu dilakukan, bisa menimbulkan fitnah karena keawaman orang, sebaiknya jangan. Umpamanya saya, ba'da maghrib sholat, lalu ngaji. Pas adzan isya, materi belum selesai, sejam lagi lah. Kalau saya lanjutkan, bisa-bisa orang suudzon karena keawaman mereka. Ini ustaz melalaikan sholat. Padahal secara syar'i boleh. Tapi karena bisa menjadi fitnah, maka menghindarkan fitnah lebih diutamakan daripada meraih maslahat. Sebuah kaidah dalam usul fikih menyatakan, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak madarat harus lebih diutamakan daripada meraih maslahat. Mengundurkan sholat isya karena pengajian ada maslahat, yaitu ilmunya bisa sampai sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau itu mengundang madarat, maka jangan. Sebaiknya hentikan dulu, adzan dulu, sholat dulu, seusai sholat barulah dilanjutkan. Tapi kalau itu nanti dilaksanakan, maka hukum asal dalam syariat itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya sudah habis. Ya, terakhir Pak Zul. Bulan haram. Kenapa 4 bulan ini disebut bulan yang sangat utama? Jadi posisi bulan Ramadan itu. Yang kedua, amalan-amalan apa yang terbaik kita amalkan saat bulan yang disebut bulan haram? Atau sekarang bulan Ramadan? Iya, ada yang disebut bulan haram. Bulan yang di bulan tersebut diharamkan untuk memulai peperangan. Seperti yang tadi disebutkan. Tapi ternyata bulan Ramadan tidak termasuk. Ya. Makanya perang Badar terjadi kapan? Bulan Ramadan. Lalu apakah lebih utama bulan haram ataukah bulan Ramadan? Empat bulan tadi disebut bulan haram. Karena diharamkan melakukan peperangan atau memulai peperangan. Kecuali kalau diperangi di bulan tersebut oleh pihak lain. Ya lawan, masa diam saja. Tapi memulai di bulan itu untuk memulai peperangan dengan pihak lain, maka tidak dibolehkan. Hanya itu yang menjadi alasan bulan-bulan tersebut disebut sebagai bulan haram. Tapi tidak menunjukkan bulan haram lebih utama daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tentu saja seutama-utama bulan, karena di dalamnya selain Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu-pintu surga, dan di dalamnya ada satu malam. Siapa saja orang ibadah di malam itu, maka sama dengan atau lebih utama dibanding ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu hampir 84 tahun. Satu malam sebanding dengan 84 tahun ibadah yang dilakukan di malam tersebut. Maka bulan Ramadan lebih utama daripada bulan-bulan haram tersebut. Ya. Jadi disebut bulan haram karena bulan tersebut adalah bulan yang dilarang untuk memulai peperangan. Amalan apa saja mungkin nanti pada pengajian yang akan datang kita akan bahas, Pak ya. Cukup sampai di sini saja dahulu. Saya 9:30 sudah ada acara lagi dan jauh tempatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.